Pemirsa, MNC Media bersama MNC Peduli menggandeng Palang Merah Indonesia Depok menggelar kegiatan donor darah di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, donor darah yang rutin digelar 3 kali dalam tahun ini selalu mendapatkan respon yang positif dari para peserta. Ratusan karyawan MNC Group antusias ikuti donor darah yang digelar MNC Media bersama MNC Peduli di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bekerjasama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Sekarang udah jadi rutinitas, jadi enak. Harapannya semoga MNC terus bekerja sama-sama PMI, jadi mempermudah seluruh karyawan untuk donor darah, untuk hidup sehat. Target dari peserta 350 paling terkumpul sekitar 250 kantong sampai 270-an kantong. Ya, antusias untuk karyawan MNC ya dari tahun ke tahun atau dari biasa kita rutin per 3 bulan sekali itu luar biasa ya. Antusiasnya cukup tinggi, tiap bulannya tiap kegiatannya bertambah, minatnya selalu bertambah. MNC Media dan MNC Peduli rutin melaksanakan donor darah untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Harapannya ini bisa diteruskan panjang karena tadi balik lagi manfaatnya cukup baik gitu ya bagi diri sendiri dan juga manfaatnya bagi orang lain, bagi yang membutuhkan. Jadi rasanya ini sangat, kegiatan ini sangat baik sekali. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Sutrisno iNews melaporkan.